Halo semuanya, aku Agni, aku baru aja selesai nonton film Sri Mulat. Ini film karya anak bangsa yang kebetulan juga saya mengikuti zaman itu tahun 80-an. Gue udah lama gak nonton film Indonesia sebahagia ini di bioskop. Keluar tuh rasanya happy, filmnya seru, lucu parah. Masih dapet banget bercandaannya, sangat nostalgia sekali untuk bisa nonton Sri Mulat. Nonton film yang bagus ini, yang bicara tentang Indonesia kita di suatu masa, tapi juga bicara tentang Indonesia hari ini. Jerome Gross capture benar-benar jiwa Sri Mulat dengan sangat sempurna. Gak berhenti-berhenti dari awal sampai akhir, benar-benar bagus banget, bikin ngakak. Dan semua cast-nya bermain dengan sangat bagus. Jangan lupa saksikan film Sri Mulat. Hal yang mustahil di bioskop kesayangan Anda. Mantap. Sri Mulat lucu abis.